Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Intania Sutrachat. Nah, di video kali ini sesuai judul aku pengen buat stok bakso sekaligus tahu walik nih teman-teman buat berbuka puasa, terus bisa buat sahur juga, terus bisa juga buat hari raya nanti kalau misalkan masih ada sisanya ya teman-teman. Nah, jadi ini aku sama mama dalam perjalanan ke tempat penggilingan baksonya ya teman-teman. Nah, ini dia, kita udah nyampe kurang lebih 15 menit dari rumah mama. Ini tempat penggilingan baksonya teman-teman. Jadi kita tinggal bawa dagingnya aja. Ini kebetulan aku punya dagingnya kurang lebih 1 kilo beratnya teman-teman. Jadi ini bukan daging tok ya teman-teman, lihat tuh ada kayak apa urat-urat sama lemaknya gitu. Nah, ini dia alhamdulillah udah kelar punya aku, udah dibumbuin. Jadi udah dibumbuin juga sama si mas-masnya itu teman-teman. Nah, kita pulang. Oke, ini aku udah siapin. Sebenarnya ini kukusan mamaku ya teman-teman. Jadi di bawahnya aku apa namanya, buat untuk ngerebus si bakso, terus nanti untuk kukusannya aku mau ngukus si tahu waliknya teman-teman. Oh ya teman-teman, bunda-bunda semuanya apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Amin ya robbal alamin. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah support aku, support channel aku sampai sekarang ini. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terus buat pendatang baru, salam kenal dari aku Intania dari Kota Pekanbaru. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, yang pengen tahu siapa aku, boleh klik link yang ada di bawah video ya untuk lebih tahu siapa aku. Nah, gimana nih teman-teman sama bunda-bunda semua persiapan jelang hari rayanya? Apakah udah belanja baju? Terus apakah toples-toplesnya sudah pada berisi? Dan apakah sudah nyetok ini kayak daging-dagingan atau ayam-ayaman buat hari raya nanti, buat hidangan hari raya? Boleh komen di bawah ya. Nah, kalau lebaran di rumah mama aku biasanya mama selalu buat lontong sayur gitu teman-teman. Jadi kuahnya itu kayak apa, kuah toco gitu. Dia ada buncis, wortel, kasih telur puyuh sih biasanya. Jadi itu menu wajib, menu andalan mama. Jadi walaupun kita nggak ada buat misalkan kayak dendeng atau rendang gitu, lontongnya itu wajib ada teman-teman. Nah, jadi lebaran tahun ini masih sama ya teman-teman, kayak tahun kemarin masih tidak diperbolehkan buat mudik, semua jalan-jalan tikus sudah ditutup, terus malah udah keluar di Pekanbaru teman-teman info untuk melarang buka bareng. Jadi dari pemerintah itu udah ada larangan untuk kita adakan kumpul-kumpul untuk berbuka bersama gitu teman-teman. Di daerah teman-teman atau bunda-bunda semua gimana nih, apakah ada yang sama seperti Pekanbaru? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Karena memang sepertinya sih ya teman-teman, karena buka bareng itu yang membuat kasus COVID ini meningkat lagi. Karena memang banyak banget yang positif teman-teman, termasuk teman-teman dekat aku yang di rumah sakit, karena memang kan berhubungan langsung sama pasien nih. Padahal udah pakai APD sih kayaknya ya. Memang mungkin apa, imun tubuhnya lagi nggak bagus, atau kebanyakan sih OTG gitu teman-teman, orang tanpa gejala. Tapi mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi dan diberi kesehatan sama Allah ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin.
dan kita berdoa, sama-sama berdoa ya teman-teman, supaya pandemi ini cepat selesainya, jadi kita bisa leluasa seperti dulu-dulu lagi untuk mana-mana, untuk berbaur sama orang-orang, untuk kumpul-kumpul sama teman-teman, sana saudara. Amin, Allahumma amin. Nah, kembali lagi ke si bakso nih ya teman-teman. Jadi apa namanya, adonannya ini gak semuanya aku bulet-buletin. Rencananya mau aku sisahin sedikit buat isian tahu waliknya. Karena kemarin aku sama mama ke pasar itu kita beli tahu pong gitu teman-teman. Oke, ini udah ya teman-teman. Jadi aku udah sisahin adonan si baksonya ini sedikit aja. Nih, sebanyak ini. Nah, jadilah ya segini aja teman-teman. Karena bakal aku tambahin apa namanya isian si tahu pongnya itu. Ini dia tahu pongnya. Udah segitiga gitu ya bentuknya teman-teman. Ya, nanti aku tambahin daun bawang, daun seledri, terus telur juga satu buah. Nah ini ya teman-teman, jadi aku masukin daun bawangnya. Jadi daun bawang ini udah sama aku buat kayak di rumah aku. Jadi biar tetap hijau dia dimasak sama mama. Jadi aku cuci bersih, terus aku potong-potong dan aku simpan di dalam freezer mama. Ini juga sama dengan daun seledrinya teman-teman. Nah kalau kita taruh di kulkas bawah itu kan apa namanya, sering banget aku teman-teman, cuma baru beberapa hari udah nguning dia, nggak hijau lagi. Jadi kan kurang cantik warnanya. Nah ini aku tambahin ya teman-teman, sama satu butir telur. Ini aku aduk-aduk sampai merata semua bahannya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku mau nyiapin si tahu pongnya ini ya teman-teman. Kopong. Jadi dia isiannya itu enggak banyak ya teman-teman. Di sini isiannya mau aku keluarin sedikit buat nambah di adonan si baksonya ini teman-teman. Dan tujuannya biar si tahu waliknya ini nanti pas digoreng itu cepat garingnya juga teman-teman. Nah ini isian tahu pongnya. Jadilah ya teman-teman, walaupun seuprit. Ini aku aduk rata sampai dia tercampur ke si adonan bakso yang aku punya tadi teman-teman. Nah jadi untuk si tahu waliknya nggak aku rebus ya teman-teman, tahu waliknya mau aku kukus. Nah ini dia dandang yang aku pasang untuk pengukusnya. Nah ini tinggal diisiin aja teman-teman ke si tahu pongnya ini tadi.
terus letakin deh ke kukusan. Nah, ini aku isinya kira-kira aja ya, teman-teman. Jadi biar dia cukup untuk semua tahunya. Nah, setelah semua bahannya ini habis, terus aku tutup biar si tahu waliknya matang. Tara, ini dia teman-teman, tahu walik aku udah jadi. Alhamdulillah, kelihatannya isian baksonya enak teman-teman, karena wangi. Mudah-mudahan aja nanti rasanya enak ya teman-teman, karena aku baru sekali memang giling bakso di tempat penggilingan tadi. Karena biasanya aku kalau giling adonan bakso itu di pasar Pasir Putih gitu teman-teman. Baliknya sudah jadi. Ini juga si pentolnya, pentol ya. Baksonya juga udah matang. Ini mau aku keringin, aku tiriskan dulu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah, ini dia hasil aku buat baksonya teman-teman. Jadi tempat gede itu untuk di rumah mama, yang kecil ini buat di rumah aku. Ini mau aku simpan dulu di dalam kulkas, nanti kalau udah mau berbuka baru aku goreng si tahu waliknya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah tonton video aku sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dadah.